ya antara boleh orang ego, tua dan kan? Anak. Ya. Egonya harus kita taruh di laci jauh. Betul. Ya kan? Tapi ya aku melihat ini karena aku lihat beritanya kemarin di postingan kamu juga ada gitu ya. Aku melihat ini luar biasa sebuah proses ya. Karena mungkin aku tahu ceritanya nggak mudah. Ya konflik tuh pasti ada kan di awal-awal. Tapi kalian bisa membesarkan anak yang seperti ini yang dewasa ya. Terus ya tadi kak seperti dibilang Mas Aji kayak nggak ada masalah yang bikin pusing gitu. Itu gimana sih caranya gitu? Biasanya kan biasanya ya ada banyak hal kan anak-anak kemudian mungkin merasa resah, merasa atau apa gitu. Gimana? Kebayang gak sih? Atau bisa ada, bisa diceritain gitu? Apa ya, yang pasti sih pakai apa ya? Bingung gue ngomongnya. Pakai apa Aquin? Bunda ngajarin kalian pakai apa sih? Pakai hati banget. Oh, pakai hati banget. Gimana tuh maksudnya pakai hati tuh? Ibu-ibu semua juga pakai hati ya. Kita pakai bumbu kan mungkin. Mendalami biar kita lebih ngerti cara sopan santun. Oh, gimana terus, caranya ngajarinnya gimana? Contohin dong. Ya kayak Kun, pokoknya kamu kalau ketemu orang mau kayak gimana orangnya harus sopan. Kalau enggak udah deh kamu ya gitu. Oh, selalu ada nasihat-nasihat kayak ahlak gitu. Number one katanya. Oh, ahlak number one katanya. Kalau aku lebih ke agama, kalau bapaknya lebih ke disiplin. Oh, kebersihan. Kebersihan dong. Oh, kebersihan bapaknya ya. Ya hal yang praktikal, kalau ini yang lebih ke sikap-sikap lainnya. Ya. Oh, jadi kompak ya. Tapi ini kan luar biasa ya, kalian berproses gitu dari ya masa lalu ada banyak konflik, kesalahpahaman pasti ada gitu. Sampai seru gitu. Tapi kalau boleh sharing ya, apa sih kuncinya sehingga pada akhirnya gitu ya hubungan itu bisa lebih membaik lah gitu. Aku sih nggak punya apa ya istilahnya kunci apa ini udah membaik sebenarnya atau belum sih hubungannya? Alhamdulillah masih kurang sih, kita memang nggak ada. Seorang Aji Pangis itu nggak bisa disetting. Seorang Sultan Georgi pun juga nggak bisa disetting kan. Jadi ini bukan set anak gue apalagi. Apalagi gitu, bukan kan? Bukan aktor banget kan dia. Yang pasti dari dulu hal-hal yang kurang enak itu aku selalu diajarin sama mamahku bahwa kita udah diem aja. Biar orang ngomong A, B, C, kita diem aja. Doain mereka gitu. Karena yang punya hati adalah Tuhan, yang punya hati adalah Allah. Itu aja sih, nggak ada kunci yang lain, karena nggak ada trik-trik yang lain, karena buat aku ya semua harus kembali ke Allah sih, itu aja. Jadi komunikasi, gimana cara membuka komunikasi? Dari Raffi kecil, kan dari Mofia ya, jadi dari divorce itu kan, aku nggak minta apa-apa sama Mas Aji kan, aku cuma minta anak aku. Bahkan harta gue begini pun waktu itu aku nggak mau. Jadi dari situ, setiap ada orang bilang raport kek atau apa kek, selalu aku menyertakan Aji. Walaupun kalau, dalam keadaan apapun itu. Begitupun juga punya hati yang harus punya hati yang besar kan aku.